Tapi realiti perlu dilihat. Sebab pandangan manusia tetap pandangan manusia. Kecuali kalau pandangan Nabi. Kalau Nabi kata direct, itu mesti kita ikut. Ini pandangan manusia yang dikeluarkan daripada Quran dan hadis, dia tidak absolut. Dia tidak 100% betul. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Kalau Nabi kata lain. Ha, orang tanya ke Ibnu Umar, tuan-tuan, ada orang pergi tanya dah di Abi Dawud. Orang yang belajar fiqh dalam bulu marah dia akan jumpa kisah ini. Orang tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apa hukum Konfus? Orang follow Facebook saya, saya pernah tulis tentang kisah Ibnu Umar. Taat hadis dengan taat manusia, saya tanya. Sebab tu semua orang dia tak suka saya Facebook ni. Tak, nampak ustaz asal dan lain macam. Taat hadis dengan taat manusia. Saya punya tajuk. Biasalah sahabat Nabi yang besar, Ibnu Umar kan. Orang tanya dia dalam buat fatwa, dia akan jawab setakat ini dia tahu. Wahai Ibnu Umar, apa hukum Konfus? Mana Konfus? Konfus ni ialah London. Dalam fit tuan-tuan, ada satu bab, dia panggil bab Al-At'imah wal-Ashribah. Saya pasti ramai tak sampai bab itu. Sebab dia duduk dalam bab haji. Sebab ulama dia letak dalam bab haji, dia letak bab ujung lagi lepas haji. Jadi jauh sangat dengan kita. Kita bab bersuci, bab semayang, ambil kat itu. Bab puasa pun tak sampai. Ibnu Umar kata lah, tidak mengapa. Allah Ta'ala kata, "Fama ajidu fima hur uhya ilayya muharraman ila ta'imin yat'amhu." Dia baca sampai habis ayat. Dia kata tidak jadi haram sebab dalam Quran tak ada. Hadis pun tidak ada. Tuan itulah dia jawab amatan. Dia baca ayat Quran yang menunjukkan bahawa hanya beberapa perkara saja yang haram. Kufur tidak haram. Kembali pada yang asal. Boleh makan. Sahabat ni cakap kat dia. Dia kata, "Zikru hadza 'inda Abi Hurairah. Faqala anna Nabi qal kufus khabisatu min al-khaba'is." Eh Ibn Umar, orang pernah tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab, Nabi kata landa adalah makanan yang keji, tak boleh makan. Abu Hurairah tuan-tuan sahabat yang besar. Ibn Umar sahabat yang besar. Kalau saya ustaz yang besar, tiba-tiba saya cakap A lah, kepada orang lain cakap saya, "Eh ustaz tu cakap B ustaz, dia sama-sama besar dengan saya." Mesti saya nak cover lagi saya. Takkan saya nak terima, malu saya kan. Banyak berlaku hari ni, bila tokoh A tokoh tegur tokoh B, cara terbuka melompat tokoh B. Saya dah berdakwah 20,000 orang, takkan saya salah. Itu semua benda yang tidak baik nak dakwah. Jadi dia tak jawab macam tu. Dia kata, "Wahai Ibn Umar, Abu Hurairah pernah ditanya." Abu Hurairah jawab, "Nabi tak bagi." Apa Ibn Umar kata? "Ma'inkan apa lain Nabi, bahawa kau makan." Dah kalau Nabi kata, ikut Nabi ya. Dia terus merubah fatwa. Boleh lah dia kata. Kan? Nah, tak boleh lah. Dan Nabi kata, ikut Nabi ya. Jadi jangan pakai aku punya, ikut Nabi. Dia cakap, nampak? Dia terus merubahnya. Kerana dia lebih dengar apa yang telah dikatakan. Nampak contoh macam tu. Dia kata, "Inkana Nabi qala zalik fa huwa kama qala." If the prophet said so, then habis. Kalau Nabi dah kata begitu, ikut je lah. Sama dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i kata, "In sahal hadis fa huwa muntaha." Kalau telah jelas dan sahih suatu hadis, maka jangan cakap lagi. Cukup. Habis. Contoh dia macam tu. Sebab itu sebagai ulama dia mengharapkan anda. Tapi sekian majoriti termasuk kita mazhab Syafi'i harus cara yang terima kabul lah. Kita tak ambil lagi. Kata fatwa usaha sangat tak boleh makan pula. Kan? Majoriti kata boleh. Kerana sebagian dia melemahkan hadis tadi. Maka dia kata boleh. Tapi sebagian dia kata suhaib, pakailah hadis tu. Kan? Dia mengharapkan. Tapi kita mazhab Syafi'i dan lain-lain yang lain lah sekian majoriti kata harus. Kerana mereka kata hadis itu tidak sahih. Dia kena sikit maklumat. Jadi dia ada masalah. Jadi